Baik, Mirsa, kita masuk ke informasi selanjutnya. Kondisi asap yang masih pekat di Kabupaten Indragiri Hilir membuat aktivitas kendaraan menjadi terganggu. Untuk itu, Wiryadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir menghimbau kepada masyarakat pengendara untuk berkendara pada waktu-waktu yang aman. Sudah hampir 2 bulan, kabut asap masih menyelimuti negeri ini. Berbagai aktivitas mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai lalu lintas terganggu dengan adanya kabut asap. Jarak pandang yang pendek membuat rawan kecelakaan terjadi pada sektor lalu lintas, baik di darat, laut, maupun udara. Wiryadi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, menghimbau kepada pengguna kendaraan darat dan laut untuk dapat berkendaraan pada jam-jam yang aman guna menghindari kecelakaan lalu lintas. Sampai ke tujuan, mungkin misalnya dari Timilahan, katakanlah ke Concong, itu jangan melewati sunset atau sebelum jam 17 waktu Indonesia bagian barat. Untuk apa? Karena untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan di jalan atau di perairan dalam rangka adanya musibah asap ini. Itu untuk di perairan. Nah, untuk di darat, tentu kita berlandasan dengan jarak pandang. Hari ini, saya ikuti jarak pandang di kita itu masih berkisaran antara 1.000 sampai 1.500 meter. Nah, ini masih memungkinkan kepada pengendara, baik itu roda 4, roda 2, dan angkutan yang lainnya di jalan supaya mempedomani ini. Nah, untuk itu tentu jagalah kondisi kesehatan, kemudian gunakan fasilitas-fasilitas untuk keselamatan diri, kemudian alat-alat kendaraan di jalan, misalnya lampu sen, rem, dan lain sebagainya, itu selalu untuk diuji di kendaraan, pengujian kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan untuk menolong kita keselamatan di jalan. Selain sektor lalu lintas, sampai dengan saat ini beberapa sekolah masih meliburkan aktivitas belajarnya karena kondisi asap yang masih pekat. Dan terhitung dari bulan Juni sampai dengan September 2019, sebanyak 3.575 jiwa menderita penyakit ISPA. Zulkifli Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.